Saya udah dapat ini, saya mau. Udah dapat ini. Wah, berarti ini mau diambil udah juga dapet dong. Udah dapat kunci, maksudnya mau pulang, mau ngantar, mau dibersihin mobilnya semua segala macam. Kan udah kubilang tadi, udah kubilang tadi. Selama ini penahan ya. Tuh, gitu. Kalau ke aku lagi, cobalah. Coba. Oh. Coba aja, coba. Oh, nantangin. Coba. Sikat, sikat. Ti. Ah, coba. Aku sekali boleh, dua kali boleh. Dan sampai tiga kali. Kamu udah dikasih kesempatan buat kerja di sini. Ya saya udah jadi orang baik. Jadi orang baik siapa lagi? Ya saya kan udah. Ini maaf nih, bukannya kita nuduh ya? Iya. Tapi orang yang kayaknya gerak-geriknya dan gerak-geriknya. Lah sama semua tuh. Perilakunya yang mencurigakan itu Anda. Saya memang dulunya maling, saya dulunya rampok, saya dulunya begal. Tapi untuk saat ini saya udah jadi orang baik. Komandan udah ngasih kesempatan saya. Ayo. Kuculak betul. Kan dia mau ngasih apus air mata. Ya tapi kuculak betul Pak. Lain betul Pak, ini berani Pak. Orang ngasih apus air mata tuh ilangin bukan nambahin. Ini kuculak betul Pak, kuculak Pak. Atau jangan-jangan kebawa Kiki. Apanya? Ya bentar ya, gua cari sinar dunia dulu. Buku. Ya udah kalau emang bukan Oki, tadi di ruang barang bukti ngeliat ada handphone nggak? Nggak tahu saya. Kotak coklat terus di lakban. Nggak ada, saya cuma bawa kotak yang besar disuruh bawa ke depan sama Bu Kiki. Habis itu yang ngeluarin? Yang ngeluarin mereka Bu. Siapa nih tadi yang masukin handphone ke dalam barang bukti? Di listnya sih nggak ada handphone. Aku udah pisah-pisah nih, tiba-tiba kan cuma psikotropika. Apa namanya, suntikan jarum. Handphone gua kok kebakar? Hah? Apakah itu mungkin termasuk dari terapi mungkin? Mana ada terapi bakar handphone? Lu kan yang bakar? Bukan Pak, Bu Kiki yang bakar. Saya cuma ngantar itu, ngantar kotaknya. Lah bukannya lu yang bakar? Gua liat di CCTV. Iya pasti yang masukin. Aku terus yang masukin ke barang bukti siapa? Gak tahu. Pak Wendy kan ke barang bukti. Lah kan disuruh nyimpen. Ya simpannya jangan di barang bukti dong. Nah, tempat yang paling aman. Ruang. Gua gak mau tahu, pindahin. Kita balik lagi ke segmen 1. Gak bisa PR lagi. Balik ke segmen 1. Kok lu jatuhnya gak bergerak sih, Pia? Lu mau gimana-mana kayak still doang. Iya. Terus gimana ini? Tadi Sulja bukannya udah gak marah. Marah gak marah gimana? Wah. Tapi kan harus. Katanya gak emosi. Masih emosi aja. Maksudnya marahnya kasih. Gimana sih? Bukan apa-apa, handphone gue jadi kebakar gara-gara lu. Ya kan jangan jadi kebakar sekolah. Harusnya lu lebih bisa ya, nanti emosi dong. Gimana nasibnya? Segala macam banking kerjaan di situ semua. Ya gak bisa gitu, Sur. Orang percuma datang-datang ke sini. Gak enak lah. Bisa nyembuhin lu. Ini kalau dikasih kepercayaan gimana sih? Saya aja sendiri.